Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Hari ini aku mau pergi ke tempat bersalju karena sekarang di Indonesia udah ada salju, guys. Udah ada salju di Indonesia, ya nggak sih? Nah, kita mau ke Trans Snow World di Bintaro. Kita mau main-main di sana. Aku mau ngajakin Ola, Zain sama ada tim aku juga, Bila sama Indah. Jadi kita mau seru-seruan di sana. Yeay. Guys, by the way, ini random banget sih. Aku tuh lagi ngechat ruangan aku. Ini nanti jadi kamar aku. Kalau misalnya kalian udah ngikutin aku dari lama, kalian pasti udah tahu kalau misalnya aku itu tidurnya di ruang TV, bukan di kamar aku. Karena aku takut kalau saya di kamar aku sendiri. Dan akhirnya aku punya kamar sendiri, tapi nanti aku gak sendiri, ada suami aku. Malu. Udah bersuami, aku udah menjadi istri nanti. Kayak bentar lagi aku menjadi istri. Jadi aku tuh nanti tinggal di sini dulu gitu, nemenin adik-adik aku sama ibu aku. Di ruangannya lagi dicat tuh. Doain ya guys. Nah, ini aku udah lagi pesen go-kart. Jadi kita tuh sekarang tinggal nunggu go-kartnya aja. Nih, si Zen, aku nge-vlog loh. Say hi dong. Hey, mau kemana Zen? Gitu sih. Oke, nanti kita ketemu lagi di sana. Aku mau pesen go-kart dulu. Jadi Trans Snow World itu ada di beberapa cabang. Cuman karena rumah aku tuh paling dekat sama Bintaro, jadi aku ke Trans Snow World yang di Bintaro. Ini aku lewat tol biar lebih cepat. Cuman kalau misalnya kalian mau naik motor tuh bisa banget kalau lewat jalan biasa. Tenang aja. Ini alhamdulillah aku lagi nggak macet ya perjalanannya. Jadi nggak nyampe sejam udah sampai. Ini tuh tempatnya di Trans Snow World di CBD Bintaro, guys. Udah sampai. Di tempatnya ini kayak di mall gitu, dan di Trans Snow World-nya itu di lantai 3. Indah, kok nggak ada yang dada sih di sini? Dada dong. Kita mau main. Sampai jumpa nanti di tempatnya. Kita mau naik dulu ke lantai 3. Sumpah guys, aku baru kesini pertama kali. Kok tempatnya bagus ya? Suara banget gak sih? Aku berasa di Jepang. Di Jepang banget gak sih kita? Tempatnya bagus. Coba ada bapak. Sedih. Kita doa Al-Fatihah untuk bapak aku ya. Tadi pas mau ke Snow World tuh season gini, coba ada bapak, pasti bapak seneng diajak main-main salju gitu. Doain ya guys. Kita lewatin jembatan. Jembatan Shiratal Mustaqim. Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, keren banget. Ini namanya sih gue, ya Allah. Ih, ada ikan itu dong. Itu ikan apa ya namanya? Yang warna-warna ikan koi ya? Bagus deh, keren deh. Ih, aku berasa di luar negeri. Ada sumo. Kok kayak gitu sih dia? Bentukannya maksudnya kayak posisinya kenapa kayak gitu? Nah, ini dia. Tempatnya di atas tuh. Sebenarnya bukannya masih 20 menit lagi, cuman kayak pada semangat, jadi ya udahlah kita ikutin aja. Haha, selamat datang di Trans Snow World. Teng tereng tereng, masuk di dunia fantasi. Wait a minute. Terharu banget kayak akhirnya aku sampai di Swiss. Di Swiss, itu dia Swiss. Akhirnya aku bisa ngajak kalian ke luar negeri, ke salju. Oke. Sumpah gue kayak lagi bawa, ini tau gak sih anak-anak tadi tur dari yayasan mana gitu. Gabung aja kali ya. Nah, sebelum masuk ke wahananya, jangan lupa beli tiket dulu di tiket konter. Kebetulan pas aku datang lagi promo nih, buy one get one. Cuma 230.000 hari biasa, pas weekend 300.000. Jadi kalian cek Instagramnya ya buat cek promonya. Kalau udah beli tiketnya dan udah bayar, tinggal masuk deh. Oh iya, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Ini aku bagiin dulu satu persatu ala-ala study tour gitu ya bun. Enggak sih, ini tuh kayak latihan ya. Kalau misalnya punya anak, ajak anak main, beliin tiket. Oh, beli jaket dulu, karena kan di Swiss dingin banget guys. Ya. Ini buat kayak gini. Ini kopinya. Emang kayak gitu, Mas? Oh, gini gak sih? Enggak ya? Gak tau deh, gak tau gimana cara pakainya.
Gua kira 490.000. Oke, ini 40. Mending saya pulang. Rp100.000 di sayang anak, Rp30.000 nih dapet. Oh ya guys, aku mau saranin kalau kalian mau ke Snow World, mendingan kalian beli sarung tangan sendiri deket rumah kalian ya, yang pastinya jauh lebih murah. Dan jangan lupa bawa baju ganti, karena kalau misalnya main di es itu bakalan basah guys. Terus jangan pakai baju yang warna cerah, nanti kayak kelihatan banget basahnya, kotor, yang ngerti gak sih maksudnya? Nih guys, kita sekarang lagi mau ngukur ini dulu, apa tadi? Sepatu ya? Sepatu bootnya dulu buat masuk ke dalam. Ntar kita ngukurnya di sini. Mana sih? Asik, habis beli baju baru. Bilang apa? Bilang apa? Mengkencing. Eh, yang bener. Makasih. Mengkencing. Eh, yang bener. Makasih. Cium dulu, dong, cium dulu. Ini kita ngukur kaki dulu karena mau dikasih sepatu bootsnya sebelum masuk. Jadi tiketnya itu udah termasuk sepatu boots, kaos kaki, sama free naik kereta gantung gitu. Sebelum ganti ke sepatu boots, itu sepatu yang kita pakai nanti dititipin kok. Ini di sini ada tempat penitipannya, tenang aja. Oh. Jadi wahana di Trans Snow World Bintaro itu lumayan banyak dan seru-seru banget guys. Ini ada sliding, ada zorb ball, ada kayak kereta gantung, ski, sama basic sledge. Jadi itu kayak seluncuran pakai papan, seluncurin seru banget. Parah, aku mainin itu berkali-kali, cuman emang harus dikontrol. Soalnya kalau nggak dikontrol dia bakal nabrak-nabrak gitu loh. Sebenarnya ini aku masih mau nyoba semua wahananya, cuman aku udah keburu kedinginan dan lapar. Jadi aku cuman sempat nyoba beberapa wahana aja karena waktunya cuman 2 jam guys. Sekarang kita mau naik yang kereta gantung. Kereta gantung. Seru banget. Kita naik kereta gantungnya. Seru banget ya. Sebenarnya aku suka makanan di sini karena tuh berkuah-kuah, anget, kayak bakso, terus ada ramen-ramenan juga dan masih banyak lagi. Cuman ini kayak mehong, aduh. Jadi mending kalian bawa makanan dari rumah kayak bekal gitu, tapi ingat ya jangan berantakan, oke? Okay? Jadi menu makanannya tuh di sini tuh bakso tuh guys. Wow. Dingin-dingin makan bakso, mantap. Guys, ini kita mau makan dulu. Habis makan, terus nanti main sebentar, terus ke pulang deh. Sampai jumpa lagi. Dadah. Ini saking kita tuh udah kedinginan banget, jadi kita tuh habis makan langsung cus pulang karena udah benar-benar beku. Coklat asli, enaknya selain coki-coki. Oh my God.
Okay, guys, segitu dulu vlog aku kali ini. Jadi kita udah jalan-jalan, seru nggak di Snow World? Seru nggak? Merah-merah ya, kedinginan. Biduran, langsung biduran. Gara-gara kedinginan. Nah, kita lagi perjalanan pulang. Udah segitu aja sih vlognya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makasih, dadah.